Salam sejahtera, sahabat restorasi jiwa. Kapanpun dan dimanapun Anda mendengarkan audio afirmasi ini, kiranya kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Afirmasi kita kali ini adalah afirmasi pengampunan dan pemaafan. Ingat, pengampunan dan pemaafan bukan untuk siapa-siapa. Sejatinya adalah untuk Anda dan kita sendiri. Sebelum kita mulai afirmasi ini, pastikan saat ini Anda tidak terganggu oleh siapapun. Pastikan Anda tidak terganggu oleh apapun. Beri ruang dan waktu untuk diri Anda fokus mendengarkan afirmasi ini. Sebelum kita mulai, kita relaksasi sejenak. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Tahan sebentar. Lepaskan dengan lembut dari mulut. Selanjutnya, setiap tarikan dan hembusan nafas, rilekskan seluruh otot-otot, saraf-saraf, mulai dari ujung kepala sampai ke telapak kaki. Kita tarik nafas sekali lagi, tarik nafas yang dalam dari hidung. Tahan sebentar, hembuskan semakin lembut, semakin rileks, semakin tenang. Bernafaslah dengan irama yang santai. Fokus kepada nafas Anda sambil semakin rileks dan semakin santai. Kita mulai afirmasi ini. Ya Tuhanku, wahai diriku, seiring tarikan dan hembusan nafasku saat ini, aku memahami untuk kebaikan dan kesehatan jiwaku, untuk aliran rezekiku, untuk masa depanku, aku memilih dan aku memutuskan mengampuni siapapun, memaafkan siapapun yang telah mengecewakan aku, memaafkan semua orang yang pernah bersalah dan melukai hatiku, baik secara sengaja maupun kehilafan yang tanpa disadari. Ya,
paham. Aku memilih dan aku memutuskan demi karirku, demi jiwaku, demi kesehatanku, aku memutuskan memberikan pengampunan kepada siapapun, kepada siapa saja, memaafkan semuanya. Satu persatu, tanpa terkecuali. Ya, semuanya, tanpa terkecuali. Termasuk, aku mengampuni diriku sendiri. Aku memaafkan diriku sendiri. Ya, aku mengampuni dan memaafkan diriku sendiri. Seiring tarikan dan hembusan nafasku, saat ini aku lepaskan satu persatu, bahkan semua luka batin. Aku lepaskan dari genggamanku. Aku lepaskan dari memoriku. Apapun yang menyakitkan, aku serahkan, biarlah Tuhan dan semesta yang mengaturnya. Aku lepaskan semua kepedihanku. Aku lebur semua amarahku. Aku lepaskan semua dendamku. Biarkan mengalir seperti air menuju samudra. Terbang lepas bersama angin. Lepaskan dan biarkan berlalu bersama waktu yang tak pernah kembali lagi. Aku terus mengulangi pernyataan ini. Aku terus mengulangi afirmasi ini sampai semuanya bersih, tak bersisa. Sampai semuanya tergantikan dengan rasa syukur, cinta kasih, dan rasa kebahagiaan. Mulai saat ini, sekarang, dan seterusnya, dimanapun dan kapanpun, setiap aku menyadari nafasku secara otomatis, jiwaku
semakin tenang, dan semakin bahagia. Ya, aku semakin tenang dan semakin bahagia. Mulai saat ini, sekarang, dan seterusnya, aku merdeka. Ya, aku merdeka. Aku merdeka dari semua hal-hal yang membelenggu, dari semua hal-hal yang melemahkan. Bersama jiwaku yang baru, bersama jiwaku yang merdeka, mentalku semakin kuat, aku semakin hebat, aku semakin kreatif, dan aku semakin produktif. Aku semakin bahagia. Ya Tuhanku, wahai diriku, aku berterima kasih atas semua pelajaran hidup yang telah aku lalui. Semuanya, satu persatu, tanpa terkecuali. Dengan rasa syukur yang terus bertambah, aku semakin kuat. Aku semakin sehat. Aku semakin bahagia. Ya, aku semakin bahagia. Ya Tuhanku, wahai diriku, wahai seluruh lingkungan sosialku, bahkan kepada alam semesta, terima kasih. Maafkan aku. Aku memahami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bersama Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diriku, secara otomatis menggantikan kebencian sekecil apapun yang tertanam di dalam diri ini, secara otomatis aku merdeka. Aku merdeka dari kebencian. Aku keluar dari kegelapan.
aku keluar dari kegelapan amarah. Aku keluar dari kegelapan rasa benci. Tergantikan menjadi terang kasih karunia Tuhan. Ya, secara otomatis, semakin aku merdeka, semakin aku bahagia. Secara otomatis, menjauhkan dan melindungi aku dari hal-hal yang berseberangan dengan kebahagiaanku. Ya, secara otomatis. Semakin aku merdeka, semakin aku bahagia. Secara otomatis menarik hal yang sama yang membahagiakan ke dalam hidup dan kehidupanku. Ya, aku semakin bahagia. Ya, semua berlaku secara otomatis. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih wahai diriku. Terima kasih wahai jiwaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Dan amin. Ya. Dan amin. Semua dendamku biarkan mengalir seperti air menuju samudra, terbang lepas bersama angin, lepaskan dan biarkan berlalu bersama waktu yang tak pernah kembali lagi. Aku terus mengulangi pernyataan ini. Aku terus mengulangi afirmasi ini sampai semuanya bersih, tak bersisa. Sampai semuanya tergantikan dengan rasa syukur, cinta kasih, dan rasa kebahagiaan. Mulai saat ini, sekarang, dan seterusnya, dimanapun dan kapanpun, setiap aku menyadari nafasku, secara otomatis jiwaku semakin tenang.
dan semakin bahagia. Ya, aku semakin tenang dan semakin bahagia. Mulai saat ini, sekarang, dan seterusnya, aku merdeka. Ya, aku merdeka. Aku merdeka dari semua hal-hal yang membelenggu, dari semua hal-hal yang melemahkan. Bersama jiwaku yang baru, bersama jiwaku yang merdeka, mentalku semakin kuat, aku semakin hebat, aku semakin kreatif, dan aku semakin produktif. Aku semakin bahagia. Ya Tuhanku, wahai diriku, aku berterima kasih atas semua pelajaran hidup yang telah aku lalui. Semuanya, satu persatu, tanpa terkecuali. Dengan rasa syukur yang terus bertambah, aku semakin kuat. Aku semakin sehat. Aku semakin bahagia. Ya, aku semakin bahagia. Ya Tuhanku, wahai diriku, wahai seluruh lingkungan sosialku, bahkan kepada alam semesta, terima kasih. Maafkan aku. Aku memahami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bersama Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diriku, secara otomatis menggantikan kebencian sekecil apapun yang tertanam di dalam diri ini, secara otomatis aku merdeka. Aku merdeka dari kebencian. Aku keluar dari kegelapan. Aku
keluar dari kegelapan amarah. Aku keluar dari kegelapan rasa benci. Tergantikan menjadi terang kasih karunia Tuhan. Ya, secara otomatis. Ya, secara otomatis. Semakin aku merdeka, semakin aku bahagia. Secara otomatis menjauhkan dan melindungi aku dari hal-hal yang berseberangan dengan kebahagiaanku. Ya, secara otomatis. Semakin aku merdeka, semakin aku bahagia, secara otomatis menarik hal yang sama yang membahagiakan ke dalam hidup dan kehidupanku. Ya, aku semakin bahagia. Ya, semua berlaku secara otomatis. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih wahai diriku. Terima kasih wahai jiwaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Dan amin. Ya. Dan amin. Aku terus mengulangi pernyataan ini. Aku terus mengulangi afirmasi ini sampai semuanya bersih, tak bersisa. Sampai semuanya tergantikan dengan rasa syukur, cinta kasih, dan rasa kebahagiaan. Ya Tuhanku, wahai diriku, seiring tarikan dan hembusan nafasku saat ini, aku memahami untuk kebaikan dan kesehatan jiwaku, untuk aliran rezekiku, untuk masa depanku, aku memilih dan aku memutuskan mengampuni siapapun, memaafkan siapapun yang telah mengecewakan aku, memaafkan semua orang yang pernah bersalah dan melukai hatiku, baik secara sengaja
maupun kehilafan yang tanpa disadari. Ya, aku paham. Aku memilih dan aku memutuskan. Demi karirku, demi jiwaku, demi kesehatanku, aku memutuskan memberikan pengampunan kepada siapapun, kepada siapa saja, memaafkan semuanya. Satu persatu, tanpa terkecuali. Ya, semuanya, tanpa terkecuali. Termasuk, aku mengampuni diriku sendiri. Aku memaafkan diriku sendiri. Ya, aku mengampuni dan memaafkan diriku sendiri. Seiring tarikan dan hembusan nafasku, saat ini aku lepaskan satu persatu, bahkan semua luka batin. Aku lepaskan dari genggamanku. Aku lepaskan dari memoriku. Apapun yang menyakitkan, aku serahkan, biarlah Tuhan dan semesta yang mengaturnya. Aku lepaskan semua kepedihanku. Aku lebur semua amarahku. Aku lepaskan semua dendamku. Biarkan mengalir seperti air menuju samudra. Terbang lepas bersama angin. Lepaskan dan biarkan berlalu bersama waktu yang tak pernah kembali lagi. Aku terus mengulangi pernyataan ini. Aku terus mengulangi afirmasi ini sampai semuanya bersih, tak bersisa. Sampai semuanya tergantikan dengan rasa syukur, cinta kasih, dan rasa kebahagiaan. Mulai saat ini, sekarang, dan seterusnya, dimanapun dan kapanpun, setiap aku menyadari nafasku,
secara otomatis jiwaku semakin tenang dan semakin bahagia. Ya, aku semakin tenang dan semakin bahagia. Mulai saat ini, sekarang, dan seterusnya, aku merdeka. Ya, aku merdeka. Aku merdeka dari semua hal-hal yang membelenggu, dari semua hal-hal yang melemahkan. Bersama jiwaku yang baru, bersama jiwaku yang merdeka, mentalku semakin kuat, aku semakin hebat, aku semakin kreatif, dan aku semakin produktif. Aku semakin bahagia. Ya Tuhanku, wahai diriku, aku berterima kasih atas semua pelajaran hidup yang telah aku lalui. Semuanya, satu persatu, tanpa terkecuali. Dengan rasa syukur yang terus bertambah, aku semakin kuat. Aku semakin sehat. Aku semakin bahagia. Ya, aku semakin bahagia. Ya Tuhanku, wahai diriku, wahai seluruh lingkungan sosialku, bahkan kepada alam semesta, terima kasih. Maafkan aku. Aku memahami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bersama Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diriku, secara otomatis menggantikan kebencian sekecil apapun yang tertanam di dalam diri ini, secara otomatis aku merdeka. Aku merdeka dari kebencian.
aku keluar dari kegelapan. Aku keluar dari kegelapan amarah. Aku keluar dari kegelapan rasa benci. Tergantikan menjadi terang kasih karunia Tuhan. Ya, secara otomatis. Ya, secara otomatis. Semakin aku merdeka, semakin aku bahagia. Secara otomatis, menjauhkan dan melindungi aku dari hal-hal yang berseberangan dengan kebahagiaanku. Ya, secara otomatis. Semakin aku merdeka, semakin aku bahagia, secara otomatis menarik hal yang sama yang membahagiakan ke dalam hidup dan kehidupanku. Ya, aku semakin bahagia. Ya, semua berlaku secara otomatis. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih wahai diriku. Terima kasih wahai jiwaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Dan amin. Ya. Dan amin. Aku terus mengulangi pernyataan ini. Aku terus mengulangi afirmasi ini sampai semuanya bersih, tak bersisa. Sampai semuanya tergantikan dengan rasa syukur, cinta kasih, dan rasa kebahagiaan. Ya Tuhanku, wahai diriku, seiring tarikan dan hembusan nafasku saat ini, aku memahami untuk kebaikan dan kesehatan jiwaku, untuk aliran rezekiku, untuk masa depanku, aku memilih dan aku memutuskan mengampuni siapapun, memaafkan siapapun yang telah mengecewakan aku, memaafkan semua
orang yang pernah bersalah dan melukai hatiku, baik secara sengaja maupun kehilafan yang tanpa disadari. Ya, aku paham. Aku memilih dan aku memutuskan. Demi karirku, demi jiwaku, demi kesehatanku, aku memutuskan memberikan pengampunan kepada siapapun, kepada siapa saja, memaafkan semuanya. Satu persatu, tanpa terkecuali. Ya, semuanya, tanpa terkecuali. Termasuk, aku mengampuni diriku sendiri. Aku memaafkan diriku sendiri. Ya, aku mengampuni dan memaafkan diriku sendiri. Seiring tarikan dan hembusan nafasku, saat ini aku lepaskan satu persatu, bahkan semua luka batin. Aku lepaskan dari genggamanku. Aku lepaskan dari memoriku. Apapun yang menyakitkan, aku serahkan, biarlah Tuhan dan semesta yang mengaturnya. Aku lepaskan semua kepedihanku. Aku lebur semua amarahku. Aku lepaskan semua dendamku. Biarkan mengalir seperti air menuju samudra. Terbang lepas bersama angin. Lepaskan dan biarkan berlalu bersama waktu yang tak pernah kembali lagi. Aku terus mengulangi pernyataan ini. Aku terus mengulangi afirmasi ini sampai semuanya bersih, tak bersisa. Sampai semuanya tergantikan dengan rasa syukur, cinta kasih, dan rasa kebahagiaan. Mulai saat ini, sekarang, dan seterusnya, dimanapun,
dan kapanpun. Setiap aku menyadari nafasku, secara otomatis jiwaku semakin tenang dan semakin bahagia. Ya, aku semakin tenang dan semakin bahagia. Mulai saat ini, sekarang, dan seterusnya, aku merdeka. Ya, aku merdeka. Ya, aku merdeka. Aku merdeka dari semua hal-hal yang membelenggu, dari semua hal-hal yang melemahkan. Bersama jiwaku yang baru, bersama jiwaku yang merdeka, mentalku semakin kuat, aku semakin hebat, aku semakin kreatif, dan aku semakin produktif. Aku semakin bahagia. Ya Tuhanku, wahai diriku, aku berterima kasih atas semua pelajaran hidup yang telah aku lalui. Semuanya, satu persatu, tanpa terkecuali. Dengan rasa syukur yang terus bertambah, aku semakin kuat. Aku semakin sehat. Aku semakin bahagia. Ya, aku semakin bahagia. Ya Tuhanku, wahai diriku, wahai seluruh lingkungan sosialku, bahkan kepada alam semesta, terima kasih. Maafkan aku. Aku memahami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bersama Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diriku, secara otomatis menggantikan kebencian sekecil apapun yang tertanam di dalam diri ini
secara otomatis aku merdeka. Aku merdeka dari kebencian. Aku keluar dari kegelapan. Aku keluar dari kegelapan amarah. Aku keluar dari kegelapan rasa benci. Tergantikan menjadi terang kasih karunia Tuhan. Ya, secara otomatis. Ya, secara otomatis. Semakin aku merdeka, semakin aku bahagia. Secara otomatis menjauhkan dan melindungi aku dari hal-hal yang berseberangan dengan kebahagiaanku. Ya, secara otomatis. Semakin aku merdeka, semakin aku bahagia, secara otomatis menarik hal yang sama yang membahagiakan ke dalam hidup dan kehidupanku. Ya, aku semakin bahagia. Semua berlaku secara otomatis. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih wahai diriku. Terima kasih wahai jiwaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Dan amin. Ya. Dan amin. Aku terus mengulangi pernyataan ini. Aku terus mengulangi afirmasi ini sampai semuanya bersih, tak bersisa. Sampai semuanya tergantikan dengan rasa syukur, cinta kasih, dan rasa kebahagiaan. Ya Tuhanku, wahai diriku, seiring tarikan dan hembusan nafasku saat ini, aku memahami untuk kebaikan dan kesehatan jiwaku, untuk aliran rezekiku, untuk masa depanku, aku memilih dan aku memutuskan mengampuni siapapun
memaafkan siapapun yang telah mengecewakan aku. Memaafkan semua orang yang pernah bersalah dan melukai hatiku, baik secara sengaja maupun kehilafan yang tanpa disadari. Ya, aku paham. Aku memilih dan aku memutuskan. Demi karirku, demi jiwaku, demi kesehatanku, aku memutuskan memberikan pengampunan kepada siapapun, kepada siapa saja. Memaafkan semuanya satu persatu tanpa terkecuali. Ya, semuanya tanpa terkecuali, termasuk aku mengampuni diriku sendiri. Aku memaafkan diriku sendiri. Ya, aku mengampuni dan memaafkan diriku sendiri. Seiring tarikan dan hembusan nafasku, saat ini aku lepaskan satu persatu, bahkan semua luka batin. Aku lepaskan dari genggamanku. Aku lepaskan dari memoriku. Apapun yang menyakitkan, aku serahkan. Biarlah Tuhan dan semesta yang mengaturnya. Aku lepaskan semua kepedihanku. Aku lebur semua amarahku. Aku lepaskan semua dendamku. Biarkan mengalir seperti air menuju samudra. Terbang lepas bersama angin. Lepaskan dan biarkan berlalu bersama waktu yang tak pernah kembali lagi. Aku terus mengulangi pernyataan ini. Aku terus mengulangi afirmasi ini sampai semuanya bersih, tak bersisa. Sampai semuanya tergantikan dengan rasa syukur, cinta kasih, dan rasa kebahagiaan. Mulai saat ini, sekarang
dan seterusnya. Dimanapun dan kapanpun, setiap aku menyadari nafasku secara otomatis, jiwaku semakin tenang dan semakin bahagia. Ya, aku semakin tenang dan semakin bahagia. Mulai saat ini, sekarang, dan seterusnya, aku merdeka. Ya, aku merdeka. Aku merdeka dari semua hal-hal yang membelenggu, dari semua hal-hal yang melemahkan. Bersama jiwaku yang baru, bersama jiwaku yang merdeka, mentalku semakin kuat, aku semakin hebat, aku semakin kreatif, dan aku semakin produktif. Aku semakin bahagia. Ya Tuhanku, wahai diriku, aku berterima kasih atas semua pelajaran hidup yang telah aku lalui. Semuanya, satu persatu, tanpa terkecuali. Dengan rasa syukur yang terus bertambah, aku semakin kuat. Aku semakin sehat. Aku semakin bahagia. Ya, aku semakin bahagia. Ya Tuhanku, wahai diriku, wahai seluruh lingkungan sosialku, bahkan kepada alam semesta, terima kasih. Maafkan aku. Aku memahami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bersama Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diriku, secara otomatis menggantikan
kebencian sekecil apapun yang tertanam di dalam diri ini, secara otomatis aku merdeka. Aku merdeka dari kebencian. Aku keluar dari kegelapan. Aku keluar dari kegelapan amarah. Aku keluar dari kegelapan rasa benci. Tergantikan menjadi terang kasih karunia Tuhan. Ya, secara otomatis. Ya, secara otomatis. Semakin aku merdeka, semakin aku bahagia. Secara otomatis menjauhkan dan melindungi aku dari hal-hal yang berseberangan dengan kebahagiaanku. Ya, secara otomatis. Semakin aku merdeka, semakin aku bahagia, secara otomatis menarik hal yang sama yang membahagiakan ke dalam hidup dan kehidupanku. Ya, aku semakin bahagia. Semua berlaku secara otomatis. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih wahai diriku. Terima kasih wahai jiwaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Dan amin. Ya. Dan amin. Ya Tuhanku, wahai diriku, seiring tarikan dan hembusan nafasku saat ini, aku memahami untuk kebaikan dan kesehatan jiwaku, untuk aliran rezekiku, untuk masa depanku, aku memilih dan aku memutuskan mengampuni siapapun, memaafkan siapapun yang telah mengecewakan aku, memaafkan semua orang yang pernah bersalah dan melukai hatiku, baik secara sengaja maupun kehilafan yang tanpa disadari.
Aku memilih dan aku memutuskan demi karirku, demi jiwaku, demi kesehatanku. Aku memutuskan memberikan pengampunan kepada siapapun, kepada siapa saja, memaafkan semuanya, satu persatu, tanpa terkecuali. Ya, semuanya tanpa terkecuali, termasuk aku mengampuni diriku sendiri. Aku memaafkan diriku sendiri. Ya, aku mengampuni dan memaafkan diriku sendiri. Seiring tarikan dan hembusan nafasku, saat ini aku lepaskan satu persatu, bahkan semua luka batin. Aku lepaskan dari genggamanku. Aku lepaskan dari memoriku. Apapun yang menyakitkan, aku serahkan, biarlah Tuhan dan semesta yang mengaturnya. Aku lepaskan semua kepedihanku. Aku lebur semua amarahku. Aku lepaskan semua dendamku. Biarkan mengalir seperti air menuju samudra. Terbang lepas bersama angin. Lepaskan dan biarkan berlalu bersama waktu yang tak pernah kembali lagi. Aku terus mengulangi pernyataan ini. Aku terus mengulangi afirmasi ini sampai semuanya bersih, tak bersisa. Sampai semuanya tergantikan dengan rasa syukur, cinta kasih, dan rasa kebahagiaan. Mulai saat ini, sekarang, dan seterusnya, dimanapun dan kapanpun, setiap aku menyadari nafasku, secara otomatis jiwaku semakin tenang,
dan semakin bahagia. Ya, aku semakin tenang dan semakin bahagia. Mulai saat ini, sekarang, dan seterusnya, aku merdeka. Ya, aku merdeka. Ya, aku merdeka. Aku merdeka dari semua hal-hal yang membelenggu, dari semua hal-hal yang melemahkan. Bersama jiwaku yang baru, bersama jiwaku yang merdeka, mentalku semakin kuat, aku semakin hebat, aku semakin kreatif, dan aku semakin produktif. Aku semakin bahagia. Ya Tuhanku, wahai diriku, aku berterima kasih atas semua pelajaran hidup yang telah aku lalui. Semuanya, satu persatu, tanpa terkecuali. Dengan rasa syukur yang terus bertambah, aku semakin kuat, aku semakin sehat, aku semakin bahagia. Ya, aku semakin bahagia. Ya Tuhanku, wahai diriku, wahai seluruh lingkungan sosialku, bahkan kepada alam semesta, terima kasih. Maafkan aku. Aku memahami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersama Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diriku, secara otomatis menggantikan kebencian sekecil apapun yang tertanam di dalam diri ini, secara otomatis aku merdeka. Aku merdeka dari kebencian. Aku keluar dari kegelapan.
aku keluar dari kegelapan amarah. Aku keluar dari kegelapan rasa benci. Tergantikan menjadi terang kasih karunia Tuhan. Ya, secara otomatis, ya, secara otomatis, semakin aku merdeka, semakin aku bahagia. Secara otomatis, menjauhkan dan melindungi aku dari hal-hal yang berseberangan dengan kebahagiaanku. Ya, secara otomatis. Semakin aku merdeka, semakin aku bahagia. Secara otomatis, menarik hal yang sama yang membahagiakan ke dalam hidup dan kehidupanku. Ya, aku semakin bahagia. Ya, semua berlaku secara otomatis. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih wahai diriku. Terima kasih wahai jiwaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Dan amin. Ya. Dan amin. Afirmasi selesai. Sekarang tarik nafas dan sebentar lepaskan sambil gerakkan seluruh badan, gerakkan seluruh tubuh, dan selamat Anda menjadi orang baru. Terus ulangi afirmasi ini secara repetitif atau secara berulang minimal dalam 21 hari berturut-turut hingga semua rasa amarah, rasa dendam, rasa benci, kemarahan atas perbuatan siapapun bersih, tuntas, tak bersisa, terganti dengan kasih karunia Tuhan. Kami dari tim Restorasi Jiwa sangat senang jika ini bermanfaat. Terima kasih. Salam Restorasi Jiwa.